tidak benar. Itu bohong. Apa yang disampaikan Pak SD sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies Ahaye akan dideklarasikan awal September. Jadi nggak ada. Selama 2 jam saya di dalam ruangan itu adalah menerima cerita tentang apa yang pengalaman Pak SD selama memulai proses sebagai capres 2009 2004 itu adalah dia cerita. Beliau cerita terkait apa yang pernah terjadi sama dirinya. Jadi dalam hal ini juga saya menjelaskan kepada teman-teman, mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikan Pak SBY yang tadi saya sebutkan tidak benar, itu bohong. Tapi juga dalam perspektif politik, harusnya seorang mantan presiden menyampaikan secara utuh apa yang terjadi sebenarnya pada tanggal 25 Agustus. Itulah pokok masalah yang kenapa saya harus hadir di sini. Jadi itu aja. Cuman karena perintah Ketua Umum Pak Surya mengatakan tidak boleh, maka saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.